Usul yang ke-10, riwayat-riwayat yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran yang terang dan muhkam. Contoh pertama, riwayat ini daripada Anas, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrud dunya sab'atu ayyam min ayyamil akhir. قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Maksudnya umur dunia adalah selama 7 hari daripada hari-hari akhirat. Allah telah berfirman, sesungguhnya satu hari, yakni dari hari-hari azab akhirat itu, di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Mana sehari itu sama dengan 1000 tahun. Maknanya 7 hari 7000 tahun. Rujukannya adalah daripada Al-Mawdu'at oleh Ibn Al-Jawzi, iaitu hadis yang menceritakan tentang umur dunia, ataupun hadis yang menceritakan dengan tepat tarikh hari kiamat, bercanggah dengan ajaran Al-Quran yang terang dan muhkam, jelas, tidak mutasyabihat. Berapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan, tak ada siapa pun yang tahu tentang hari kiamat. Allah sahaja yang tahu. Tiba-tiba kalau ada sebut, walaupun atas nama hadis atau riwayat, tahun-tahun sekian-sekian. Secara umum itu ada. Itu sahih. Yang kata hari Jumaat misalnya. Itu ada. Itu sahih. Tetapi dengan tepat, tahun sekian-sekian, bulan sekian-sekian. Itu tak boleh. Kalau kita bertemu saja, di mana saja. Ini sebab ini kaedah diraya. Kaedah diraya kalau benda macam ini, cerita macam ini, tentang hari kiamat, ada tarikhnya yang pasti. Tak kira lah dalam kitab mana. Tolak sajalah. Atau dengan ibarat ataupun perkataan umur dunia. Sekian-sekian tahun. Sama juga. Tak ada satu pun yang sah. Akhirat ini berkenaan dengan hari kiamat ini berkait dengan akidah. Kalau kita katakan dia jadi dhaif, dhaif pun tak boleh. Apalagi kalau maudhu. Kalau dalam bab ni, tak boleh ada. Tak usah cakap lah. Tak boleh ada. Hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang umur dunia atau bila kiamat. Dengan tepat lah. Dengan tepat. Kalau secara umum, itu Nabi SAW pun sebut kan, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak gini. Itu banyak. Itu yang sahih. Betul, ada macam itu. Tapi tidak tepat. Kalau sebut tahun, sebut bulan, begitu, tak boleh. Komentar. Ibn Al-Jawzi berkata hadis ini direka atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tertuduh merekanya ialah Al-Ala bin Zaidal. Ali Ibn Al-Madini berkata, dia selalu mereka hadis. Ini bukan sikit-sikit, ini selalulah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahawa hanya Allah jua yang mengetahui tentang tarikh hari kiamat itu. Allah tidak memberitahu kepada sesiapa pun tentangnya. Sama ada dari kalangan manusia, malaikat ataupun jin pun tak tahu. Sebab itulah dalam hadis yang kita kenali sebagai hadis Jibril. Setelah dia tanya apa itu Islam, apa itu iman, dia tanya bila kiamat. Nabi SAW jawab, mal mas'ul bi'a'lama minas-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau yang bertanya tak tahu, yang ditanya tidak lebih tahu. Sebagai contoh surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat adalah pada sisi Tuhan. Tiada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat berat, yakni huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Maknanya Allah SWT menafikan pengetahuan daripada Rasulnya yang terpilih. Nabi kita pun tak tahu. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ini jelas. Nabi SAW dikatakan telah diisrakan dari rumah Ummu Hanin. Riwayat yang menyebutkan demikian dikemukakan oleh Ibnu Ishaq di dalam Maghazinya. Berdasarkan riwayat ini dikatakan Nabi SAW diisrakan bermula dari rumah Ummu Hanin. Siapa Ummu Hanin? Ummu Hanin ialah sepupu baginda, kakak kepada Sayyidina Ali. Malangnya cerita-cerita ini ada dalam kitab itu, kitab ini, bahkan sukatan pengajian ulama pun ada. Kononnya Nabi SAW diisrakan dari rumah Ummu Hanin, padahal ia bercanggah dengan Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram. Langsung tak ada sebut dari rumah Ummu Hanin. Tiba-tiba dikatakan dari rumah Ummu Hanin. Kan bercanggah tu. Bila bercanggah kita tak boleh pakai. Dan Allah SWT kata, Maha Suci Tuhan yang memperjalankan pada waktu malam hambanya dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Kita ada sebut Ummu Hanin apa semua, tak ada. Dan kita dari sudut dirayah kita dapat faham bahawa benda ini diada-adakan untuk mencapai sesuatu maksud. Yang ada di dalam hati, di dalam fikiran mereka tu, sama ada kita nak meletakkan kesalahan itu atas Ibnu Ishaq atau orang lain, siapapun, orang tak tahulah itu. Tak tahu. Ia bercanggah dengan usul yang ke-10. Iaitu bercanggah dengan ajaran Al-Quran yang terang dan muhkam bahawa Nabi SAW ada Isra'. Ada Isra' Mi'raj, semua orang terima. Tak ada orang Islam yang tak terima. Sebab apa? Sebut dengan terang dalam Al-Quran. Komentar, riwayat ini bercanggah dengan ajaran Al-Quran kerana Al-Quran dengan terang menyebut baginda diisrakan dari Masjidil Haram, bukannya dari rumah Ummu Hanin. Lihat firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1, jelas disebutkan minal Masjidil Haram. Kita kena ingat, bila benda ni tersebar, kan, dia bukan tersebar tu dia hilang di angin lalu, kata. Dia akan ada yang menyambut, yang terima. Sebab itulah beri bahasa Arab ada menyebutkan likulli saqit laqit, setiap yang jatuh ada yang memungut. Itu tabiat manusia, ikut apa pun akan ada yang pungut, yang kutip dia tu. Antara takwilan yang melucukan dalam bab ni, dia katakan rumah Ummu Hanin itu dalam Masjidil Haram. Atau takwilan yang jauh-jauh lagi lah, Masjidil Haram itu maksudnya semua Mekah, seluar-luar Mekah itu maksudnya Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram yang maklum yang sekitar Kaabah itu saja. Oh, ada rumah di situ, tak ada siapa rumah saya pun di situ. Kadang-kadang bila dia nak jaga hatilah, dia sayanglah nak buat. Bila begitu dia akan cuba takwilkan dengan macam-macam takwilan. Kadang-kadang cukup melucukan. Contoh ketiga, ada riwayat menyebutkan kononnya taubat Nabi Adam AS diterima Allah kerana beliau bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad ketika memohon keampunannya atas kesalahan yang telah berlaku daripada beliau. Dan Nabi Adam kan makan pokok khuldi. Itu sebenarnya nama yang diberikan oleh Iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nakkah kamu, aku nak tunjukkan kepada kamu satu pokok yang menyebabkan kalau orang makan jadi kekal dan dia akan dapat kerajaan yang tidak akan binasa. La taqrabah hadhihi syajar.
jangan kamu berdua hampiri pokok ini. Pokok larangan. Sebenarnya hikmat Allah SWT ada di situ. Nak bagi jadi Adam ni mari ke dalam dunia ni lah. Maka dia jadi tersalah. Terlupa. Bila dia salah, macam mana Allah SWT terima taubat? Ada riwayat. Ada cerita. Di sini ini jadi masalah. Sebab ada riwayat. Ada hadis gunungnya. Kalau berdasarkan yang kita faham, yang ada dalam Quran, jelas. Allah SWT ajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doanya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam terima beberapa kalimat, beberapa ucapan dari Tuhannya. Lalu Allah terima taubat dia. Ucapan. Ucapan itu apa? Riwayat mari mencelah. Dia kata ini ucapannya. Di situ bercelaru. Bercelaru. Orang-orang yang suka tawassul, dia kata ini tawassul. Ini tawassul. Tawassul sebelum kejadian Nabi lagi boleh. Apatah lagi setelah dia ada, mana tak boleh kata dia. Ini tawassul sebelum kejadian Nabi ni pun ada. Boleh. Dan ada pula tu ulama yang bela juga. Orang tu orang ni adalah dalam kitab-kitab ni. Termasuk subki apa semua tu. Tapi ulama kata ni jauh dah. Jauh. Sebab apa? Kalau kita tengok dari sudut usul dirayat, dia bercanggah dengan Quran. Apa? Sampai nak ta'wil-ta'wil begitu. Dah bercanggah dengan Quran. Sudahlah. Umar bin Al-Khattab meriwayatkan katanya, Rasulullah SAW bersabda, bila Adam telah melakukan kesalahan, dia berkata, oh Tuhan, aku memohon kepadamu dengan bertawassulkan kedudukan Muhammad. Maka engkau mengampunkan daku. Inilah dalil-dalil tawassul. Bahkan dia kata tawassul ni sebelum Nabi ada lagi boleh. Apalagi setelah Nabi ada, kenapa tak boleh? Itu cara mereka ini guna hujah-hujah. Maka Allah bertanya, wahai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad? Padahal aku belum menjadikannya. Jawab Adam, oh Tuhanku, kerana setelah engkau menciptakan daku dengan tanganmu dan engkau tiupkan ke dalam tubuhku ruhmu, aku angkat kepalaku. Lalu aku melihat di kaki arasy tertulis, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Bila Adam itu hidup, sedar, dia tengok-tengok tu di kaki arasy, sudah ada ini. Maka yakinlah aku bahawa engkau tidak akan meletak di samping namamu kecuali makhluk yang paling dicintaimu. Maka berkatalah Allah, benar katamu wahai Adam. Sesungguhnya dialah makhluk yang paling dicintai. Berdoalah kepadaku dalam keadaan bertawassul dengannya. Tunggal begitu sekali. Itulah orang-orang yang sedikit berdoa, tawassul terus. Inilah, benda-benda macam inilah yang dia kutip. Sesungguhnya aku telah mengampunkanmu. Jika tidak kerana Muhammad, nescaya tidak aku ciptakan engkau. Ini ada di dalam Al-Hakim, Mustadrak dia. Al-Sahihain, Al-Baihaqi, muridnya. Bahkan Hakim mengatakan ini sahih. Itulah pening kepala. Orang yang suka dia, dia pegang walaupun seorang. Biarlah berpuluh-puluh yang lain. Kritik pun kata, ini tak betul, tak betul. Tak dengar lah. Sebab apa dia sudah ada kecenderungan ke situ. Komentar. Doa yang menyebabkan taubat Adam diterima Allah, diterima Adam daripada Allah sendiri. Allah jualah yang telah mengajarkannya kepada Adam. Ia tercatat di dalam surah Al-A'raf begini. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, yakni Adam dan Hawa, berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiayai diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Inilah doa yang diterima daripada Allah. Tak ada cerita tawassul-tawassul. Ada dalam Quran disebut. Allah sendiri menyebutnya di dalam Al-Quran. Perhatikan firman Allah ini. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Bermaksud kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubat. Dia terima. Lepas tu dia duduk sebut itu. Baca itu, doa itu. Maka Allah menerima taubat. Itulah doa tadi lah. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini dalam Al-Baqarah. Sedangkan hadis yang dikemukakan oleh Hakim di atas
menyebutkan Allah menerima taubat Adam kerana beliau bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdoa memohon keampunan kepada Allah, ini jelas sekali bercanggah dengan Al-Quran. Bila bercanggah dengan Al-Quran, tak boleh pakai. Meskipun hadis itu dihukum sahih oleh hakim, tetapi sekian ramai tokoh hadis yang lain telah menghukumnya sebagai hadis maudhu. Dalam kitab Mustadrak Hakim sendiri ada Talkhisul Mustadrak yang ditulis oleh Imam Zahabi. Bila hakim kata sahih, dia kata mana boleh? Ini maudhu. Ulama-ulama pesan dia kalau nak baca kitab hakim itu jangan lupa baca juga Talkhis Mustadrak oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi kira-kiranya telah menapislah kitab itu.